Halo guys, kembali lagi channel Para Game 80. Ya, siap-siap guys. Game crypto mobile dengan nilai pendanaan yang besar alias game AAA akan segera rilis official tanggal 10 Januari 2023 ini. Ya, lagi sebentar ya. Ini dia Blast Global, game MMORPG ultra grafik dan yang pasti potensi cuan nih guys dengan fitur crypto atau blockchain-nya. Game ini bergenre MMORPG open world dan action yang sebelumnya sudah pernah rilis dengan judul Blast Mobile secara global. Tapi sayangnya harus tutup server di akhir tahun 2021 kemarin guys. Dan ya, game ini kembali hadir dengan tajuk Blast Global dan langsung diinjek sistem blockchain guys. Dan ini dia websitenya. Jadi game ini cross platform, bisa di Android, di iOS, dan di PC client ya guys. Oke, jadi lengkap juga untuk platformnya. Juga di sini di bagian kanan layar itu disediakan tombol untuk akses ke white papernya. Jadi di sana tersedia detail dari economic sistemnya guys untuk token kriptonya. Tapi saya akan coba jelaskan cara singkat bagaimana sampai kita mendapatkan rupiah dari bermain game ini guys. Oke. Jadi dari item in game Korestal itu itemnya itu bisa didapatkan dari mining ya. Mungkin sejenis dengan sistem miningnya tuh Mirfor guys. Jadi kita masuk ke dungeon atau ke tempat mining khusus untuk mine atau nambang Korestal ini, itemnya ini guys. Kemudian itemnya ini kita bisa convert atau kita bisa tukarkan ke black coin. Di black coin, jadi di sana di gamenya itu kita disediakan fitur untuk shop transaksi black coinnya ini guys. Oke. Jadi dengan jumlah tertentu itu Korestalnya, yang saya lihat itu di awal permainan kemungkinan di 10k atau 15k kebutuhan Korestalnya itu akan dikonvert menjadi satu black coin. Entah tingkat sulitannya seperti apa ya untuk mendapatkan sejumlah 15.000 Korestal itu. Oke, kemudian dari black coin ini itu akan bisa kita swap ke USDT. Nah, di sini USDT ini sudah bisa dibilang token globalnya ya. Itu di swap di Pocket Buff. Jadi Pocket Buff itu wallet khusus Blast globalnya ini guys. Dan setelah itu USDT kemungkinan besar dan seharusnya bisa itu kita bisa send ke wallet global atau ke aplikasi trading crypto. Jadi untuk aplikasi tradingnya itu saya lihat sudah kerjasama dengan PancakeSwap dan bisa dilihat untuk partnersnya sendiri udah lumayan banyak di guysnya. Ini juga ada KuCoin, Get.id, Bybit, dan ya lainnya, ada Polygon juga ya. Oke. Jadi cukup banyak untuk partners economic token kriptonya ini. Dan ya, semoga aja kita untuk mendapatkan Korestal itemnya ini tidak susah-susah banget. Yang pasti untuk rate-nya semoga aja cukup tinggi ya, yang bikin cuannya tuh maksimal guys. Oke, mantap. Ya itu dia penjelasan singkat mengenai sistem economic dari token kripto Blast Global ini ya. Nah sekarang kita lanjut ke gameplay tiap jobnya. Jadi untuk jobnya itu ada 5 job. Ada job ranger, kemudian ada job priest, berserker, crusader, dan mage. Nah untuk rangernya sendiri kita lihat mulai dari karakter creationnya ya. Oke, untuk grafisnya memang ultra grafik nih guys. Oke, keren sekali. Dan ini dia gameplaynya. Untuk actionnya itu keren ya guys ya. Skillnya juga banyak nih. Jadi ada 6 skill sekaligus yang bisa kita casting. Ini job priest ya. Untuk job priest ya, cantik ya. Oke, asik. Kemudian untuk gameplaynya, jadi untuk gameplaynya tuh serangan dari priestnya juga lumayan. Dan biasanya untuk priest itu kita bisa ngekill juga ya guys ya. Oke. Tapi di sini sepertinya untuk skill priestnya rada-rada serem gitu ya guys ya. Kayak dia ngesummon bentuk-bentuk binatang gitu ya. Oke. Lanjut job berserker. Ya, berserker sendiri untuk avatarnya itu bisa dibilang kayak demi human ya, kayak harimau gitu ya. Oke. Dan skillnya ya memang berserker banget ya, dengan senjata kapak dia ya rada-rada ngamuk gitu ya, bisa ngemob, kemudian anger ya. Oke, mantap. Kemudian di crusader, yang crusader ini otomatis tipe dev ya, jadi lebih ke defense karena dia bawa tameng ya. Oke, dan senjatanya itu palu. Oke, keren. Asik ya, untuk skill-skillnya yang pasti stunning banget guys.
keren. Gila. Mantap ya untuk cross sedarnya ya. Dan yang terakhir itu Job Mitch. Job Mitch sendiri ya, kostumnya ya rada-rada seksi gitu ya guys ya. Oke. Untuk skillnya sendiri yang pasti paling stunning guys. Jadi di sini wah, kita bisa summon kayak berubah jadi naga gitu ya. Oke, keren. Asik. Untuk skill-skillnya, basic-nya tuh bisa dibilang cukup lincah untuk ukuran game tahun 2021 ya. Dan ya, keren sekali nih guys. Dan itu dia penjelasan dari Blaze Global dengan token kriptonya yang sementara lagi rilis official guys. Oke, apabila kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan share. Silahkan komen, jangan ragu. Terima kasih, sampai jumpa di channel Para Game 80 berikutnya.